Tugas Rambut mantap. Welcome back to my YouTube channel Tugas Rambut. Oke bro, kali ini saya akan menjelaskan model yang cocok untuk rambut sulah atau garis rambut di depan ini terlalu ke dalam. Banyak pelanggan saya mengeluh bagaimana mengatur rambut yang sulah. Banyak juga pelanggan saya yang rambutnya sulah, dia memutuskan untuk memotong rambutnya botak atau satu sisir karena malu rambutnya itu kelihatan seperti nampak botak di depannya. Padahal ada tips untuk mengatasi atau model yang cocok untuk rambut sulah seperti ini, dengan cara yaitu kita tidak perlu memotong bagian bawah ini terlalu tinggi atau seperti dua jari saja untuk mengimbangi bagian atas yang rambut sulah tersebut. Sebenarnya banyak faktor penyebab rambut sulah ini. Pertama yaitu gen keturunan. Selanjutnya karena seringnya memakai topi sehingga rambut rontok dan menjadi sulah seperti ini. Kembali lagi, model apa yang cocok untuk mengatasi model rambut sulah seperti ini? Untuk bagian atasnya itu usahakan kita mengatasinya dengan model bersamping, karena kalau dibuat tegak-tegak atau spiky itu akan menambah kelihatan sulahnya. Hal ampuh untuk mengatasi rambut sulah ini itu sudah ada teknik tanam rambut. Lihat aja di Instagram Istanbul Hair Studio, itu ada proses penanaman rambut. Itu banyak orang-orang yang rambut sulah itu ditanam, ditransplant ke bagian yang botak ini sehingga rambut bisa tepat tumbuh kembali dan lebat kembali. Namun hal itu tidak menggunakan sedikit modal, pastinya itu menggunakan modal yang sangat besar. Untuk kita yang tidak ada modal, ya dengan cara mengatasi dengan model-model rambut yang cocok, teknik sisir, teknik styling yang cocok untuk rambut sulah ini. Inilah hasilnya, karena rambut abang ini terlalu keriting jadi susah saya untuk membuat part di samping. Tapi kalau udah dipasang aplikasikan dengan pomade atau minyak rambut, ini sudah bisa ke samping. Sekali lagi saya ulangi tips dari saya untuk rambut sulah itu, bagian samping dan belakang itu tidak perlu dipotong terlalu tinggi, hanya sekitar 2 atau 3 jari saja. Itu untuk mengimbangi rambut sulah yang di atas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.